Faja Pasal alias Echa Aura kini semakin eksis di dunia hiburan. Wanita cantik yang awalnya dikenal sebagai BA eSport ini sekarang sudah warawiri di stasiun TV serta program talk show di YouTube. Nah, baru-baru ini saat tengah siaran live, pertanyaan penonton yang menanyakan soal perkuliahan tampak dinotis oleh Echa. Seperti diketahui, Echa pernah terang-terangan mengaku keluar dari dua kampus, yakni di kampus Malaysia dan Surabaya. Ia saat ini fokus untuk mengembangkan karirnya dulu. Bahkan, Echa berandai-andai akan kuliah setelah menikah saja. Kan kalau kuliah bisa sambil nikah gak sih? Nanti kalau misalnya aku nikah, terus habis itu aku gabut, terus habis itu suamiku kerja, terus kayak, papi, mami kuliah lagi ya, gitu. Jadi aku kuliah dari rumah, kan bisa. So aku kalau misalnya nikah aku mau belum mau punya anak dulu nih misalnya 2 tahun. Nah, aku kan gabut, ngapain? Misalnya suamiku sibuk kerja, jadi aku kayak itu aku kuliah lagi aja gitu. Kalau sekarang aku working every day, kapan kuliahnya? Belum ada. Sontak saja live chatnya pun dipenuhi dengan komentar yang menandai alam ganjar. Echa pun terlihat menyadari hal tersebut dan langsung melapor pada sang manajer. Ada yang komen, Kak, dikasih nggak? Orang dianya jadi mana? Semangat, Andi. Sayang belakangan belum ada momen terbaru kebersamaan Echa Aura dan Alam Ganjar. Sementara Echa Aura disibukkan syuting, Alam Ganjar diketahui masih berkeliling daerah di Indonesia untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan mendukung sang ayah yang maju sebagai calon presiden 2024. Gimana menurutmu Sobri? Tulis di kolom komentar.